Okey, kawan-kawan. Saya pagi ni tak terkejut, tetapi saya buka news lagi dan masih ada cerita ni. So, ini cuma rumusan saya, pandangan saya tentang apa yang kejadian ini, yaitu tentang pop Perancis ini. Kenapa boleh dia emosi sewaktu bersalaman dengan orang ini? Dan setelah saya lihat beberapa kali video ini, perempuan yang bersalaman dengan dia itu pun membuat tanda salib, yaitu seperti ini itu, untuk itu menandakan perempuan itu memang orang Kristen dan memang dia berniat untuk bersalaman dengan Pop. Dan apa yang saya lihat, kenapa perempuan itu terlampau fanatik untuk tarik dia, karena Pop itu sebenarnya nak berlalu, dia tak bersalaman dengan perempuan ini, tapi begitu perempuan itu dapat dia, terus dia tarik lah, macam tu. So di situ berlaku, kameramen ambil, dia sedang seperti itulah. Ini saya ke bawah-bawah, ini saya tengok dia punya ini, dia punya apa tu, cerita yang ini. Nah, jadi ini tengok, cuba kita lihat. Oke, kawan-kawan. Jadi saya confused, kenapa dia sepatutnya dia ada dua orang pengawal kiri dan kanan. Dan pengawal ini buat apa? Kalau sekadar untuk nak glamour di sebelah Pop ini, kenapa mereka mengawal dari awal dan awas biar Pop ini tak ditarik orang seperti itu. Orang itu dah tua, Pop dah tua, umur dah berapa? Dan bila berlaku seperti ini, pandangan dunia luar tentang Kristian, tentang agama lain, itu dah sepertinya tak bagus macam itu. Tapi itu kenyataan. Kenapa tak dibendung benda itu dari awal? Saya sangat sangat sakit hati melihat seperti inilah. Karena sepatutnya pengawal itu ambil action dulu lah sebelum kejadian itu berlaku.